menggunakan mesin ini, selain harganya terjangkau, hemat bahan bakar, dan mesin ini juga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, seperti misalnya mengisi angin pada kompresor, menguras air, dan lain sebagainya. Karena harganya ekonomis dan hemat bahan bakar, makanya mesin ini banyak digunakan oleh para nelayan untuk melaut. Mesin ini juga dapat digunakan untuk perahu karet jenis LCR. Berikut kami akan memperagakan pemasangan short trail propeller pada mesin ini. Ini adalah mesin penggerak Honda GX200 yang sudah dipasangkan pada bracket Parsun LT7.
propeller dapat berjalan dengan mesin segera dihidupkan. Berat satu set mesin ini 32 kg dengan panjang 2,3 meter. Kekuatan mesin 6,5 HP. Seperti apakah performa mesin ini di air? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.